air mata Lesti Kejora tak dapat dibendung saat gelar acara tasyakuran akikah anak pertama mereka. Selain terharu karena khidmatnya acara tersebut, tangisan Lesti pecah juga karena tamu undangan dari kalangan para selebritis yang ikut memeriahkan acara putranya itu. Diketahui dalam acara yang digelar 16 Januari 2022 minggu malam dihadiri oleh para kalangan selebritis top tanah air seperti Dude Herlino serta istrinya Rizky Aditya dan keluarganya, Ustadz Somed, Jirayut dan masih banyak para artis top lainnya. Acara tersebut dipandu langsung oleh para presenter kondang tanah air seperti Raffi Ahmad, Irfan Hakim, dan Indra Bekti. Bahkan orang terpenting di Indosiar juga ikut hadir dalam acara tersebut seperti Harsiwi Ahmad atau yang lebih akrab disapa dengan nama Bu Siwi. Rizky Billar juga tak menyangka bahwa acara tasyakuran akikah anak mereka itu semewah dan semeriah ini. Ucapan dan untaian kata terima kasih juga tak lupa diucapkan oleh suami dari Lesti Kejora tersebut. Acara yang bertema tasyakuran akikah Abang L diselenggarakan secara live di Indosiar. Berbagai momen haru pun terjadi saat acara tersebut tengah berlangsung. Tangisan Rizky Billar dan Lesti Kejora pecah saat Ustadz Somed memberikan tausiah dan membacakan doa kepada Muhammad Leslar, Al-Fatih Billar, anak Lesti Kejora dan Rizky Billar. Begitulah informasinya.